in my car, Travis' car also is so loud. My car is also very loud. You know, saya melihat banyak sekali orang yang berkendara and nge-vlog at the same time, and mereka punya mobil tidak sekuat mobil saya dan Travis. I hate it when I edit it, it's so loud. My goodness. Bukan cuma Anda yang tidak suka, mobil saya punya kegemaran yang berada dalam jati diri mobil ini, pemirsa. Me too, oke? Okay? Hashtag me too. Ini sungai di samping sini, kalian bisa lihat. Lihat, warnanya kayak magenta, purpley color. Anyway, pemirsa, hey. Saya dalam perjalanan pergi ke Ulta karena saya mau membeli Kutex. And especially untuk Essence Kutex. I love Essence Kutex, pemirsa. But di dalam Ulta mereka tidak memperbolehkan untuk film. Jadi saya tidak akan nge-film ketika saya di dalam Ulta, oke? Okay? Ini mengenyek sih, pemirsa, oke? Okay? Ini summertime. Summertime, summertime sadness. Really? Like there's no spot? Ugh, there's no spot for me. Oh, there you go. I got one spot. Should I go to this one or that one? You know what? Let me just go to this one. Panas terik matahari, jadi harus pakai kacamata hitam. Jangan sampai ini mata dan kulit yang sangat hitam badak gini di tempat tercela, pemirsa, oke? Okay? Oke, okay, sana Ulta Beauty, dia di samping Chuck E. Cheese. Pemirsa, kalian tahu tidak? Saya ini pakai boots hujan ya. Karena saya pikir tadi mau hujan karena kemar, karena tadi malam sampai tadi pagi itu dia sangat hujan besar sekali. Saya pikir ini mau hujan sampai sekarang, ternyata cuma tadi pagi sangat dingin sekali, and then ini sudah sangat panas sekali. Di Ulta mereka tidak punya sama sekali. Mungkin sudah habis, mereka cuma punya yang kayak ada glitter-glitter begitu. So, saya pergi ke Sephora and check. Ternyata Sephora mereka juga tidak tidak ada. So, okay, now go back to the car. Maybe they have a TJ Maxx. That's the only one that I want to find because they are so good. They're so good. Like, look at this. One second. So bright. Okay, people just stare at me. I know it's weird. So anyway, okay, Pak, jangan dulu, Pak. So kalian lihat saya punya jari ini, sangat bagus sekali. Ini dia, dia bisa bertahan sampai berapa hari? Maybe 4, 5, 6. Kalau Anda tidak kerja banyak, ini bagus sekali, dia bertahan lama. But kalau Anda seperti saya yang kerja seperti babu di rumah, pemirsa, palingan sampai 4-5 hari begitu baru dia kayak ada chip sedikit. So I'm gonna go and find another one because kalau kalian pergi ke tempat kasih, where is my car? Kalau kalian pergi ke tempat untuk bikin kuku, itu kan mahal sekali ya. By the way, saya jarang sekali pergi ke tempat bikin kuku. You know why? Karena kebanyakan kalau saya pergi ke tempat bikin kuku, itu yang saya mau hanyalah warna yang simple, yang tidak perlu banyak bunga-bunga, tidak perlu ada Superman, pemirsa, tidak perlu ada Pokemon, tidak perlu ada segala macam. Tetapi so I wanna find this. Saya sampai hosa, bye-bye. Harum sekali ya. Orang babakar barbekyuan, babakar. Orang bikin barbecue, orang lagi barbekyuan. Okay, so saya ini sedang parkir di antara TJ Maxx dengan Ross. Di tengah-tengahnya ada Sally Beauty Supply. So mungkin mereka mempunyainya di sini. Mari kita lihat saja dulu. Kalau tidak ada, berarti kita pergi ke kiri. Habis itu kita pergi ke kanan. Okay? Sally. Hi. Do you guys carry essence here? Essence nail polish. Essence nail polish. Yes. Do you guys have it? This is like the heaven of the beauty. Beauty thing. You don't have it. They don't have it, pemirsa. Mereka tidak punya.
this one. Ini yang, di sini yang paling terkenal ini. OPI. The blades, right? I have this one. I have several. Oh yeah, these are Kala shavers, double sided. Oh, this one is so pretty. Yeah, I think that's what I'm gonna get. Ini yang on sale. Mereka tidak punya di Sally Beauty, so mari kita berjalan ke Ross, mudah-mudahan mereka punya. OMG, you know why I really like this nail polish? I mean, beside the reason that I already told you, mereka datang dengan banyak sekali warna-warna baru, pemirsa, yang super duper bagus ya, yang saya lihat di Instagram, karena saya follow mereka di Instagram, pemirsa. And none of this store carry them? Are you kidding me? You know what, saya kalau pakai kacamata harus dikebawakan sedikit seperti begini, oke? Supaya terlihat saya ini punya hidung, pemirsa. Ini National Adoption Weekend. Ini di sini akan terjadi banyak sekali perkumpulan anjing-anjing. You see, mereka lagi prepare. Seperti waktu lalu saya sudah pernah bikin video. Oke, Ross. Hi. Ross, look at this. Saya mau cari nail polish yang terlihat seperti begini warnanya, pemirsa. Yang kayak tangerine, mandarin, pekering, pemirsa, oke? Okay? Itu essence mereka punya. Let's go to the nail polish section. I hope they have it. I just already know I'm gonna. So pretty. Can't find anything. Oh God. What did I just do? Mereka tidak mempunyai polis yang saya cari. So, saya akan pergi ke TJ Maxx sekarang ini untuk melihat. But, ada barang yang saya akan beli dari Ross. Tapi saya mau lihat apakah mereka punya di... Hello? Apakah mereka punya di TJ Maxx atau tidak? Kenapa ini TJ Maxx dengan Ross mereka punya toko kayak sangat jauh sekali begitu? Jadi kita kayak burn calorie untuk pergi berjalan. Komplain lagi, hashtag komplain. Oke, hashtag Mrs. Complaining. Hashtag Mrs. Complainers. Oke, whatever. So, saya akan kasih ke kalian kalau nanti sebentar mungkin TJ Maxx mereka tidak punya, saya balik lagi berjalan kaki ke... Kalian dengar saya punya perhosaan ini? Saya akan pergi lagi ke Ross and then mengambil barang yang saya mau ambil, oke? Pemirsa, baru saja selesai dari TJ Maxx. Tidak mendapatkan sesuatu yang sangat fantastika, but I did buy something that I need. Saya sekarang lagi balik ke mobil untuk bisa parkir di depan Ross karena saya akan membeli barang yang agak sedikit berat, pemirsa, dan saya tidak mau berjalan terlalu jauh. Berjalan terlalu jauh untuk membembeng barang tersebut. Jadi saya mau, you know. Oh, by the way, haul of the day. Yang saya beli ini adalah apa namanya? Pacifica Sea Water Makeup Removing Wipes. And ini vegan, jadi I got it. It's only $3. I got 2 of these. And also, one second. Also I got this. Ini dia buat pimples dan lain sebagainya. Okay, where's my key? Ini hidup ini sudah tidak tahu mau dikemanakan. Kayak sudah terombang-ambing begitu. Oh!
Saya sudah bercerita di sana, di sini. Akhirnya saya menyadari bahwa saya tidak rekam sama sekali. Ah, what happened? Pemirsa, one more thing we gonna buy from Ross yang tidak direncanakan by the way, but we gonna buy it because that's for my business purposes. Mereka cuma beda $2. Saya harus tes di depan kaca, pemirsa. Gemi. So, di perjalanan untuk pergi ke rumah, I got that. Can you see at the back? Itu yang harga $2 lebih mahal dari yang satu. Saya pikir itu lebih bagus kelihatannya untuk foto daripada yang satu. I mean, yang satu itu kayak bagaimana ya? I don't know. Oh, dogs on loose. Take photo of this dog. Pitbull. Ini sekitaran rumah tidak ada dia punya collar. Probably somebody's dog around here got loose. One second. Let me saya taruh di app. Mungkin dia punya tuan tidak ada di rumah atau bagaimana, terus dia lari. You know, taruh di app supaya orang bisa baca and they know where their dog at. So, I'm home. Kalian tahu ini jam berapa? Ini sudah mau jam 8 malam. Okay, finally we're here. Okay. Saya tidak akan ambil itu kursi karena saya akan pakai itu untuk photoshoot tomorrow. So, I'm just gonna put it in here. Anyway. Yeah. Pemirsa, that's it for today's video. Terima kasih banyak sudah menonton. I will talk to you in my next one. Bye.